Pemirsa, dalam rangka Hari Palang Merah Indonesia, Hotel O2 Weston Jambi bersama Rumah Sakit Baitur Rahim melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa donor darah. Kegiatan ini diikuti antusias oleh masyarakat dan pengunjung hotel. Bertempat di Hotel O2 Weston Jambi, kegiatan peringatan Hari Palang Merah Indonesia dalam rangka kemanusiaan berupa donor darah diikuti oleh berbagai kalangan instansi pemerintahan dan masyarakat. Dalam kegiatan Ayo Donor Darah yang diadakan di Hotel O2 Weston tersebut, turut dihadiri oleh Camat Pasar Jambi Mursida. Dirinya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendonorkan darah di O2 Weston agar dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat bersama. Pagi ini melaksanakan donor darah, supaya apa? Supaya kita semua sehat walafiat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat bersama Forkom Pincang Kecamatan Pasar dan pemimpin daripada O2 Weston. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Sementara itu, Vando selaku Markom O2 Weston mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Palang Merah Indonesia yang diselenggarakan dengan melaksanakan kegiatan donor darah tersebut. Dalam rangka Hari Palang Merah Indonesia, kami melaksanakan kegiatan kemanusiaan yaitu donor darah. Nah, kegiatan itu juga kami mengasih desa tentunya. Di mana kami mengasih desa untuk mengecekkan gula darah kita. Jadi hal ini diambil karena kegiatan kemanusiaan, tampaknya adalah tidak berhubungan dan merawat bagaimana kemanusiaan. Sandi, Cek TV, melaporkan.